Shalom, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini. Dalam beberapa menit ke depan bersama saya Noel Silalahi dan inilah Weekly News GBI Miracle Service untuk seminggu ke depan. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2017 akan diadakan sebanyak 3 kali yaitu pukul 8 pagi, 10 pagi, dan pukul 5 sore. Ibadah Natal akan dilayani oleh Penatua Timotius Hardono. Mari datang merayakan Natal di dalam kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah awal tahun pada tanggal 1 Januari 2018 pada pukul 10 pagi bertempat di Auditorium UKDW, dilayani oleh Penatua Cornelius Tiawan, disertai dengan perjamuan kudus dan juga pengurapan. Mari kita awali tahun dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu lahir baru dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Siapkan waktu bimbingan dan konseling oleh pendeta yang akan membaptis. 2. Siapkan pas foto 3x4, 2 lembar untuk sertifikat baptisan dan data arsip gereja. 3. Isi formulir baptisan dengan teliti dan serahkan kepada pendeta yang membaptis. Untuk info lebih lengkap, hubungi PDM Niko Jelmaf di 0813-2771-1103. Fresh Family Restoration in Home adalah suatu komunitas rohani GBI Miracle Service di mana kita bisa saling berbagi, tempat bersekutu, berdoa, memuji, dan bertumbuh bersama dalam keluarga Kristus. Fresh akan diadakan sesuai jadwal freshnya masing-masing. Donor darah akan kembali diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 pada pukul 10 pagi sampai selesai di Motivation Hall Lipo Plaza. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendonorkan darahnya dapat hadir dalam donor darah ini. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Demikian Weekly News untuk minggu ini. Saya Noel Silalahi bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.